الماء هي شريان الحياة. السوريون النازحون في مدينة جرابلس وأطرافها حرموا من الحياة في ديارهم، في أوطانهم، في مدنهم، في بيوتهم، وإلى هذا المكان يستنجدون. Pada hari ini kami berada di belakang Sungai Furat yang mana akan menjadi satu pusat projek air bersih yang kita akan berikan kepada pelarian-pelarian dan mangsa perang yang berada di Jarablus. Sekarang ini mereka berada di dalam pasca peperangan. Mereka ingin membangunkan kehidupan mereka. Ayuhlah bersama dengan Aman Palestin, kita serius membina satu projek mega yang akan membangunkan dan memudahkan urusan air, kemudahan air bersih bagi pelarian-pelarian Syria di sini.